Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Faidah, kematian merupakan keniscayaan dan tidak seorang pun yang dapat menghindarinya. Lantas, apa saja aktivitas orang yang sudah meninggal? Setiap makhluk yang bernapas, termasuk manusia, pasti akan menemui ajalnya. Sebab, kematian adalah ketetapan Allah dan pasti terjadi. Namun, kapan waktunya, tidak seorang pun yang mengetahuinya karena hal itu merupakan rahasia ilahi. Mengenai kematian, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Surat Al-Ankabut ayat 57. Kullu nafsin dha'iqatul maut, thumma ilayna turja'un. Artinya, tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Kemudian hanyalah kepada kami, kamu dikembalikan. Surat Al-Ankabut ayat 57. Dalam ajaran Islam, orang yang sudah meninggal telah beralih dari alam dunia ke alam barzakh sebelum dibangkitkan di hari akhir untuk dihisab amal perbuatannya. Setelah meninggalkan dunia yang fana, orang yang sudah meninggal akan menanti datangnya hari kiamat dan dikumpulkan di padang mahsyar. Lantas, apa saja aktivitas manusia yang sudah meninggal? Aktivitas orang yang sudah meninggal. Ruh dan jasad orang yang sudah meninggal akan saling bertemu dan saling menceritakan tentang apa yang terjadi di dunia, juga tentang keadaan mereka ketika menjadi penduduk dunia. Di dalam kubur juga akan diperlihatkan tempat yang kelak dihuni seseorang setelah dibangkitkan. Jika orang itu membawa amal saleh, dia akan melihat tempatnya di surga. Sedangkan jika yang dibawanya adalah dosa dan amal buruk, dia akan melihat tempatnya di neraka. Dalam hadis yang disampaikan Abdullah bin Umar, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ketika salah seorang dari kalian meninggal, akan diperlihatkan tempatnya pada pagi dan sore hari. Apabila dia termasuk penghuni surga, akan diperlihatkan kepadanya surga." Dan apabila dia termasuk penghuni neraka, akan diperlihatkan kepadanya neraka. Bersamaan dengan itu, ada suara yang berseru, "Inilah tempatmu kembali di hari kiamat." Dengan demikian, sewaktu di dalam kubur, manusia sudah mengetahui kemana dia akan ditempatkan, dan penempatan ini didasarkan pada amalnya saat hidup di dunia. Dikemukakan dalam sebuah hadis, setiap hari kubur berseru kepada manusia. Akulah rumah kesendirian dan kesedihan. Akulah rumah tempat kala jengking dan ular. Dan apa yang akan kalian bawa ketika mengunjungiku? Allah Subhanahu wa Ta'ala meneguhkan hati kaum mukmin sewaktu menghadapi tiga masa, yakni saat melihat malaikat maut, menghadapi pertanyaan malaikat mungkar dan nakir, serta saat menghadapi hisab di hari kiamat. Penyesalan orang yang telah meninggal. Orang yang telah meninggal, khususnya yang tidak taat kepada Allah, akan merasakan penyesalan yang mendalam. Mereka akan memohon kepada Allah untuk dikembalikan ke dunia agar dapat beramal saleh. Penyesalan ini diabadikan dalam beberapa ayat, seperti Quran Surat Al-Munafiqun, ayat 10, Quran Surat As-Sajdah, ayat 12, dan Quran Surat Ibrahim, ayat 44. Ayat-ayat ini menggambarkan bahwa orang yang menyesal setelah kematian akan meminta kesempatan untuk bersedekah, berbuat kebaikan, dan mengikuti perintah Allah. Namun Allah menegaskan bahwa ketika ajal telah datang, tidak ada penundaan atau percepatan sedikit pun. Cara meminta maaf kepada orang tua yang telah meninggal. Meskipun seseorang tidak dapat langsung meminta maaf kepada orang tua yang telah meninggal, terdapat beberapa cara yang dianjurkan dalam agama Islam. Mendoakan orang tua. Doa untuk orang tua yang telah meninggal adalah bentuk kasih sayang dan penghormatan. Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa doa seorang anak dapat menjadi sebab pengampunan dosa orang tuanya. Sedekah dan amal jariyah. Beramal atas nama orang tua
seperti bersedekah atau melakukan amal yang pahalanya terus mengalir, juga dapat menjadi cara untuk memohon maaf dan memberikan manfaat bagi mereka di alam barzakh. Ziarah kubur. Menziarahi kubur orang tua dapat menjadi wujud bakti. Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa seseorang yang menziarahi makam orang tuanya setiap Jumat akan mendapatkan pengampunan. Meningkatkan kebaikan dan ibadah. Menjadi pribadi yang lebih baik dan meningkatkan ibadah merupakan bentuk penghormatan terhadap jasa orang tua dan wujud dari bakti kepada mereka. Melalui pemahaman ini, umat Islam diajak untuk selalu mengingat kematian sebagai motivasi untuk memperbaiki diri dan senantiasa berbuat kebaikan selama hidup di dunia. Di mana roh orang meninggal sebelum 7 hari? Berpisahnya roh dari jasad merupakan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada sejumlah pendapat terkait keberadaan roh setelah meninggal dunia. Ibnu Qayyim al-Jauziyah menjelaskan dalam kitab Ar-Ruh li Ibnil Qayyim, sebagian golongan berpendapat bahwa roh orang mukmin setelah meninggal dunia akan berada di surga. Yang lainnya mengatakan di serambi surga, tepatnya di ambang pintunya. Sedangkan roh orang kafir akan berada di neraka. Dan lainnya mengatakan rohnya berada di Burhut, Hadramaut. Pendapat yang menyebut roh orang-orang mukmin berada di surga ini bersandar dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Famma in kana minal muqarrabin farauhun wa raihanun wa jannatu na'imin." Artinya, jika dia orang yang mati itu termasuk yang didekatkan kepada Allah, dia memperoleh ketenteraman, rezeki dan surga yang penuh kenikmatan. Quran surat Al-Waqi'ah 88-89. Golongan ini juga berhujjah dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya ayyatuhan nafsul mutmainnatu irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyatan." Artinya, wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan ridha dan diridai. Lalu masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Quran surat Al-Fajr 27-30. Selain pendapat tersebut, ada juga yang mengatakan bahwa roh orang meninggal dunia akan berada di bumi tertentu, berada di sumur zam-zam, hingga berada di barzakh di bumi dan bepergian sesuai kehendaknya. Ibnu Qayyim juga menyebut satu pendapat yang mengatakan bahwa roh akan berada di serambi kubur pada waktu tertentu, tepatnya pada awal-awal roh itu memperhatikan kuburannya. Mujahid mengatakan roh tersebut akan berada di serambi kubur selama 7 hari sejak mayat dikuburkan dan roh itu tidak akan meninggalkannya. Roh diangkat ke langit setelah dicabut. Dalam Al-Madkhal ila Dirasah Al-Aqidah Al-Islamiyah karya Umar Sulaiman Abdullah Al-Ashqar terdapat sebuah hadits yang menyebut perjalanan roh ke langit setelah malaikat mencabut nyawanya. Hadits ini dikeluarkan Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang berbunyi, "Apabila roh orang mukmin telah keluar dari jasadnya, ia akan ditemui oleh 2 malaikat yang akan membawanya naik." Lalu Hammad berkata dan menyebutkan baunya yang harum, seraya berkata, "Baunya seperti minyak wangi," dan para penghuni langit berkata, "Telah datang roh yang baik dari bumi, semoga Allah mendoakanmu dan mendoakan jasad yang telah kau tinggali." Lalu ia dibawa menghadap Rabbnya. Kemudian ia berkata, "Bawalah ia sampai ke tempat yang paling akhir, yakni Sidratul Muntaha." Dan sesungguhnya orang kafir, apabila rohnya telah keluar daripadanya, Hamad berkata, ia menyebutkan baunya yang busuk dan cercaan yang ditujukan kepadanya. Lalu para penghuni langit berkata, "Telah datang satu roh yang buruk dari bumi." Ia berkata, lalu dikatakan, "Bawalah ia hingga sampai ke tempat yang paling akhir, yakni si jin." Meski demikian, pengetahuan tentang roh sepenuhnya ada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sedikit saja yang diketahui manusia.
sebagaimana dia berfirman, وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. Artinya, mereka bertanya kepadamu, Nabi Muhammad, tentang roh. Katakanlah, roh itu termasuk urusan Tuhanku, sedangkan kamu tidak diberi pengetahuan, kecuali hanya sedikit. Quran Surat Al-Isra 85. Sahabat Al-Faidah, mari jadikan pengetahuan ini sebagai pengingat untuk memperkuat iman dan menjauhi sifat buruk yang dapat membawa pada kehancuran. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.